Kita doakan rumah baik kita semuanya selalu sehat bahagia. Amin. Selalu diberkati oleh Allah. Amin. Selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Para jemaah yang hadir di sini, para pemimpin semuanya, semoga semuanya duduk di sini dalam keadaan mendapatkan rahmat, mampir dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Suara saya kedengaran? Amin juga. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Orangnya jelas? Jelas. Ganteng gak? Jelas. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, seluruh nikmat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, wabil khusus satu nikmat yang terbesar, yaitu kita tanpa diminta, tanpa kita minta, kita hadir dan menjadi umatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya menjadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat di seluruh zaman. Alhamdulillah. Kita ingatkan juga ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin. 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 Kalau saya berdoa tak diaminkan, yang berdoanya aja yang dapat doanya. Yang hadir kalau mengangak, ngantuk, malaikat yang menglewat lewat. Semoga dengan mengucapkan salawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Ada yang penyakit, merasakan penyakit, kesulitan, sedihan, belum amin nih masih doa. Semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Penyakit dihilangkan oleh Allah. Amin. Kesulitan, kesusahannya diangkat oleh Allah. Amin. Salawat bagi Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minta maaf sebabnya tadi kontraknya cuma 30 menit, jadi saya terpaksa agak untuk sedikit tancap gas namanya. Allah Ta'ala berkulahkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena terlalu sering dibacakan, jadi otak nggak nangkap, nggak tahu ilmunya, jadi sok tahu. Akhirnya kata orang baca, jadi kumur. Orang baca bilang, kalau orang Betawi bilang, jadi bego. Nggak tahu kalau orang Betawi bilangnya apa. Kantor. Jadi jahil melotak. Kenapa? Perhatikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu ada yang tidak berarti diseru dengan apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu, itu fi'il madhi yang telah beriman, artinya yang di dalam hatinya sudah ada iman. Maka bila mana dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang di dalam hatinya tidak ada iman pasti tidak akan tergerak hatinya untuk menggerakkan lidahnya yang kemudian untuk bersolat kepada Rasulullah. Tidak mungkin. Karena seruan ini kata Allah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hasbil maqi minal kufri an waqala indah walam yusalli alayya. Orang itu terhitung bakhil, sedangkan bakhil itu diharamkan Allah daripada masuk surga. Orang yang kaya apa? Orang yang bagaimana? Orang yang bila mana disebutkan nama Rasulullah SAW tidak mau menggerakkan lidahnya untuk bersolat kepada Nabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sekali waktu di waktu satu malam sedang menjahit baju baginda Rasulullah dengan jarum, kemudian jarumnya jatuh. Ini syarifah-syarifah kalau menjahitkan baju suaminya pakai jarum, jarumnya jatuh di tengah malam,
masuk di bawah rumah ketemu apa enggak? Enggak mungkin lagi ketemu. Ya enggak? Ini hafalannya nih. Bapak-bapak kalau berjalan hilang duit 100 ribu jatuh, dicari lagi apa enggak? Cari. Ini Siti Aisyah menjahit bapak itu Rasulullah, jarumnya jatuh, kemudian masuk Rasulullah, kemudian terang kamar tersebut bercahaya bersinar, sehingga membuat Sayyidatina Aisyah menemukan jarum yang jatuh tadi, sampai Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah terangnya wajah engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, perhatikan, ya Aisyah, nanti di hari kiamat ada orang yang tidak akan bisa menang wajahku. Dalam riwayat tidak ada di hari kiamat nanti orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Maka terkejutlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah orangnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang bila mana mendengar namaku disebut tidak mau bersolat kepada aku. Bakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layarin tentang hauda alaiya yang mengkiamati akwamun ma'arifum illa bikafnati salati alaiya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti hari kiamat ketika telaga haud telah dihampirkan diberikan kepadaku, maka datang kaum yang mana aku tidak mengenali mereka. Aku tidak bakal mengenali mereka. Orang golongan, orang Banjar, orang Jakarta, kada kenal. Illa bikasrati sholati alaiya, kecuali dengan banyaknya sholat mereka kepada Masyarah Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu semua yang tercinta, jelaslah sudah bahwa apapun yang berkaitan mengenai Rasulullah SAW tidak bisa dianggap lain. Habib Muhammad tadi memberitahukan bahwa Al-Bakir yang membuat maulid 40 malam itu yang pertama kali di Indonesia, betul, pada tahun sekitar 90-an di kota Palembang. Alim waktu itu masuk zaman jahiliyah. Gimana ceritanya? Wah, gak bisa diceritain. Bingung, mau ngajakin orang itu bagaimana? Mau ngajakin taklim, katanya lebih pintar lagi. Diajak taklim, salah. Didiamin, salah. Sampai akhirnya mendapatkan isyarat daripada Rasulullah SAW, memang untuk mengadakan maulid itu pun tidak gampang. Dicaci maki sana, dicaci maki sini. Jika tidak ada harta Habib Ali Zainul Maulid, tidak ada membuat maulid 40 malam. Sampai akhirnya perkara ini dibawa kabur di Sayyidi Ainul Yaqin Alimamul Habib Abdullah bin Muhammad Syah. Maka tanpa diduga beliau membela saya, membela Al-Fakir. Apa kata beliau? Betul, itu isyarat daripada Rasulullah. Disebutkan juga, kemudian tidak cukup, dipandikan, ditanyakan lagi, betul. Kepada siapa? Kepada Rijal Talim yang lain. Betulkah itu dari isyarat Rasulullah? Betul. Sampai akhirnya Habib Abdullah bin Muhammad Syah mengirimkan lembaran-lembaran bajunya kepada saya. Walaupun saya tidak pernah bertemu dengan Habib Abdullah bin Muhammad Syah. Sampai akhirnya masuk sudah tahun keberapa ini, sampai seluruh Indonesia membuat maulid Arba'in, termasuk di Bulungan ini, sampai di Kalimantan, sampai ke Malaysia. Semuanya itu diperuntukkan sebagai apa? Sebagai mahar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai di situ aja ceritanya, tidak usah diteruskan. Kenapa sebab? Karena itu amal saya nanti yang bakal dibawa mati untuk saya aturkan kehadiran baginda Rasulullah. Jadi tidak bisa diceritakan panjang lebar, nanti amalnya jadi rusak. Sedikit itu saja ulayan, apa ulayannya, intisarnya mengenai maulid 40 malam. Selanjutnya itu saya sembunyikan untuk apa? Untuk mahar cinta saya kepada baginda Rasulullah. Sekarang apa sih di dalam maulid Arba'in itu? Satu yang paling utamanya membaca salawat kepada Rasulullah, daripada selain daripada membaca kitab maulid, apalagi membaca kitab tarikh, membaca kitab syama'ir seperti kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Imam Al-Qadhiyah, seperti kitab Al-Anwar Muhammadiyah nama Wahidul Dunia Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kemudian membaca salawat 100 kali. Kemudian ditutup dengan bacaan doa salawat
Doa salawat itu apa? Doa hatamnya dalam dosa. Ya, doa hatam dalam ilohel yang berbunyi Allah masyarakat misalaki alaih sulungana. Kenapa sebabnya itu yang dibaca? Iya, karena itu termasuk satu-satunya doa yang dibaca setelah membaca salawat. Maka artinya Allah masyarakat misalaki alaih sulungana, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah dadaku dengan barokah salawat yang telah kami baca. Allahumma sholli bi sholati alaihi sururana wa yasirbiha biha itu kepada as-salat. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami biha biha kenapa dengan bacaan sholawat ini tadi. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan kami kenapa dengan sholawat yang kami baca ini tadi. Kemudian sebelum membaca sholawat itu dibaca niat membaca sholawat yang seperti saya baca tadi. Allahumma inni nawaitna bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana itu? Ada di dalam kitab Dalailul Fayda. Anjastolatu. Saya ijazahkan. Jawab. Wabirna. Anjastolatu. Wabirna. Anjastolatu. Wabirna. Anjastolatu. Wabirna. Tapi alangkah lebih baiknya bila mata mengantuk sekejap dibangunkan kupingnya dipasang jangan sampai budak mendengar pembacaan salawat dan silat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alala imana liman la mahabbatala." Apa sabda Nabi? Dengar nih, tidak ada iman. Tidak ada iman bagi orang yang di dalam hatinya tidak mempunyai cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, "Man lam yakun taqdiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Man lam yakun taqdiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'at dunya limatihi lam yuharrik qalbahu bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menimbulkan mahabbah kepada Rasulullah, salah satunya itu dengan mengadakan maulid. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, barang siapa di dalam dirinya tidak ada rasa takdim kepada maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia memenuhi dunia ini dengan pujian Nabi, tidak akan bisa menggerakkan hatinya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, amin-aminku semuanya yang dicintai oleh Allah, masyaallah. Apapun juga yang berkaitan dengan Rasulullah membuat faedah, membuat suatu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ngaku cinta, kita ada tercinta enggak kepada Nabi? Cinta. Tapi tidak ada seorang pun dari apada anak kita memakai kitasnya dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man sama waladahu bi ismi umpati kana waladahu ma'i bil jannah. Ini cuma gara-gara nama, cuma gara-gara nama. Apa sabda Nabi, man sama waladahu bi ismi umpati kana waladahu ma'i bil jannah. Barang siapa menamakan anaknya dengan namaku Muhammad, Ahmad, ada enggak yang namanya Muhammad sih? Ada enggak yang ada tepuk tangan? Cuma untuk tepuk tangan aja malu. Yang namanya Muhammad, Muhammad Hasan, Muhammad Husin. Wah, itu Muhammad. Mana lagi? Sabda Nabi, barang siapa menamakan anaknya dengan namaku. Saya ulangi, sabda Rasulullah, gak pernah dengar, Fit. Hadis itu banyak, nanti anak. Sampaikan lagi satu hadis, mungkin antum tidak pernah dengar hadis itu. Hadis ini banyak, belajar hadis juga banyak. Kalau nggak tahu, diam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sama waladahu bi ismi rabbati kana waladahu ma'i bil jannah. Ada sebagian ahli hadis mengatakan salah hadis ini mampu. Ada yang mengatakan sahih, seperti Aisyah Ahmad bin Zaid. Apa sabda Nabi? Barang siapa menamakan anaknya dengan namaku Muhammad Ahmad, tapi dengan yang cinta kepadaku, maka kedua, maka anaknya ini tadi, si anak ini tadi, dan orang tuanya bersamaku di surga. Itu yang punya anak Muhammad, yang nama punya anak Joni, innalillahi yang nabi. Seperti yang dikisahkan, mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita enggak? Hanya orang berumah senang-senang dengar cerita. Nanti kita dengerin ceritanya ini selepas pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Kitabushifa. Yang mana kitabnya nanti setelah ini saya lihatkan, nanti insya Allah saya tahu pakai kitab itu saya lihat. Susah kalau ditanya begitu. Menurut siapa pengarang Kitabushifa, namanya siapa? Al-Imamul Qadiyah. Ada dua orang yang bernama Ahmad, satunya bernama Muhammad. Mati preman. Jangankan ke musola yang mana saja dan enggak tahu. Didatangi malaikat, kata malaikat, bapak preman, ente berdua masuk surga. Preman namanya Muhammad Ahmad, mati, didatangi malaikat masuk surga. Betul apa enggak? Betul. Tak betul itu. Kalau ini orang memang makmum masjid, imam masjid, khatib masjid, ustaz, mati masuk surga wajar. Ini preman mati didatangi malaikat masuk surga. Jangan kita yang premannya dibingung. Ini paham gak? Tes 1, 2, 3. Mau pakai apa? Mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina. Enggak, bahasa Indonesia paham gak? Tapi bukan pengalaman. Tapi di mana tadi?
Lingga preman. Oh, preman pasar mati. Preman ini mati di tangan mendita datang oleh malaikat, kata malaikat, preman, ente dua-duanya masuk surga. Preman mati didatangi malaikat, katanya masuk surga. Bingung premannya. Kakak silikal. Kakak silikal. Apa ente bilang? Ente berdua masuk surga. Ini anak yang budak dengar, apa ente yang salah jatuh? Kok begitu? Jangan ke ente, kita aja tahu kok. Pas mati kita pasti masuk surga. Gak betul ini, kok bisa masuk surga? Ya dulu caranya. Jadi ya, betul ente masuk surga, gak percaya. Ini kan versi Indonesia ya. Versi bahasa Arabnya lain. Jadi gimana mau ente bawa anak menghadap Allah? Anak pengen tahu, kami pengen tahu sebabnya kok bisa masuk surga. Dibawa deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ini hamba engkau berdua ingin bertanya kepada engkau. Pertanyaan, ya Allah, betulkah kami masuk surga? Betul. Walaupun kami bermaksiat di dunia, betul. Ya Allah, dengan apa kami masuk surga? Pasang kupi. Kupinya masih lengket kan? Masih ada? Alhamdulillah. Jadi dengan apa kami masuk surga? Sebabnya ya Allah. Dengari, karena aku malu orang yang namanya sama dengan kekasihku masuk neraka. Karena kata Allah, aku malu orang yang namanya sama dengan kekasihku masuk neraka. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Bila ada kakek-kakek 60 tahun mabuk-mabukan, besok langsung mati. Ini orang bermaksiat kepada Allah, dan lalu tanggung 200 tahun bermaksiat kepada Allah. Ah, Habib ini dongeng-dongeng apa emang ada riwayatnya? Ada kitabnya, sanadnya ada, riwayatnya ada, kitabnya ada. Makanya kita jangan suka dibodohin orang zaman ini. Ada rombongan ketumbar, kalah kotak, dagunya luper. Ya, kepalanya kotak, dagunya luper. Dia punya jenggol aja hampir 2 meter. Jenggol 2 meter. Sunnah Nabi, gimana sunnah Nabi? Nabi aja punya jenggol udah sampai 2 meter. Jadi riwayat daripada Imam Jalaluddin Asyuyuti, ada orang yang bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Gak tanggung-tanggung. Sampai Bani Israel sendiri merasa enak. Dibuang jasadnya jauh-jauh. Jangan di taman dekat kampung rumah. Bangun di taman, di mana? Oh, di tengah sungai. Jangan ditaman, dikubur di tengah kampung, gak boleh. Dibuang bapak-bapak jauh-jauh. Disimpan di dalam gua. Sampai ketiga, turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau ambil itu jasad orang,
preman yang tadi bermaksiat kepadaku selama 200 tahun. Engkau ambil, engkau mandikan, engkau sholatkan, engkau kubur. Protes Nabi Musa. Ya Allah, ya Allah, innahu wa aso kami atai sana. Wa banu Israel syahadu annahu kabalik. Ya Allah, ya Tuhanku, ini orang ini sudah bermaksiat kepada engkau selama 200 tahun. Semua Bani Israel jadi saksi bahwa dia telah bermaksiat kepada engkau selama 200 tahun. Kenapa engkau menyuruh aku untuk kemudian mengambil jenazahnya, memandikan jenazahnya, mengkapani jenazahnya, kemudian menguburkannya juga? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, aku tahu bahwa orang ini telah bermaksiat kepadaku selama 200 tahun. Tapi telah aku ampuni. Tahu enggak engkau Musa sebabnya apa? Telinganya masih nempel enggak? Masih. Masih nempel atau lepas? Masih. Pasang kupingnya. Ya Musa, dosanya telah aku ampuni dan tahukah engkau sebabnya apa? Maka menjawab Nabi Musa, tidak tahu ya Allah. Tidak tahu. Maka ketahuilah oleh Musa, ketahuilah oleh engkau wahai Musa, ini orang yang bermaksiat selama aku 200 tahun. 200 tahun dia bermaksiat, tapi ada satu perbuatan. Perbuatannya itu apa? Bila mana dia membaca nama kekasihku di dalam kitab Taurat, dia mendapati nama Muhammad dalam kitab Taurat, diambilnya kitab Taurat wa yaqra'u baina ainihi wa shalla ala habibi. Bila mana dia benar-benar mendapati nama kekasihku Muhammad di dalam kitab Taurat, emang ada kan Rasulullah kitab Taurat? Ada. Dalam kitab Injil ada, dalam kitab Zabur ada. Cuma sama Yahudi dihapus semua. Tak asal kalau tak mau. Ketika dia mendapatkan nama kekasih Muhammad, dia angkatnya kitab Taurat, diletakkannya di atas keningnya, kemudian dia membaca selawat kepada kekasihku Muhammad. Allah. Karena sebab itu tadi dosanya kuampuni, dosanya kuampuni, bahkan sudah kusiapkan 70 mempelai bidadari di surga. Mau bidadari enggak? Mau bidadari enggak? Mau. Jangan berhenti, anak aja mau. Salat engkau pulang, engkau ambil wudu, engkau salat dua rakaat, engkau baca doa. Doanya
Allahumma inni as'aluka, ya Allah Tuhanku, aku meminta kepada Engkau dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Engkau Nabi Muhammad, kembalikanlah penglihatanku. Dibaca, dilakukan sholat dua rakaat, baca doanya, langsung bisa melihat. Jadi kalau kita membaca waktu berdoa apa aja, ya, ibu-ibu nih, misalnya sama suaminya kata-kata doa, Allahumma bihormati Muhammad, ya tuh, doakan suami jangan sampai nakal, gampang itu. Baca deh, Allahumma sholli ala Allahumma bihormati Muhammad, suaminya yang ngaruh kesana, Allahumma bihormati Muhammad. Tiup aja di tiup. Lagi buat kopi, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bin Mustafa. Kasih kopinya, ayah kenapa ada asam? Itu kopi model baru. Kopi impor yang itu. Tapi di mana tadi? Bahkan Nabi Nabi Khalqin Wabi Mulukin Walami Udah Mubi Hilmin Walami. Sekedar diberitahu itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengalami maulid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengalami maulid. Syekh Ahmad Al-Rifai mengalami maulid. Hatta Syekh Muhammad Salman Al-Madani mengalami maulid. Habis-habis Al-Habsi mengalami maulid. Semua ulama-ulama terbesar di setiap zaman kebanyakannya rupanya mengalami maulid. Pertanyaannya untuk apa? Hatta kita hadir di maulid, mengantuk kita tertidur, itu bisa mendapatkan faedahnya. Makanan yang kita makan di dalam perayaan maulid itu mengandung barokah dan bisa mengandung obatnya. Hatta uang dompet yang kita taruh di perayaan maulid asal di rumah dapat barokah. Yang ditaruh di masjid perayaan maulid hilang. Bahkan Nabi Nabi Khalqin Wabi Khalqin baginda Nabi Muhammad SAW itu mengungguli seluruh Nabi. Walam yudha Nabi Amin walam alami. Tidak ada salah pun juga Nabi yang bisa menandingi baginda Rasulullah, kemuliaannya, ilmunya tidak ada. Cuma karena kita nggak tahu, kalau ditanya ganteng mana antara Rasulullah dan Nabi Yusuf? Hah? Rasulullah. Ganteng mana antara Rasulullah dan Nabi Yusuf? Rasulullah. Terus aja, waktu sudah habis. Kalau enggak ada cerita ke semua cerita Bani Israil bisa mengisah sejauh ini. Bisa milik semua di peci ini. Salatullah seperti
manusia kebanyakan, tapi beliau laksana permata batu Yakob di antara batu-batu yang lain. Contoh, Rasulullah sama apa sama kita? Lahir, ente berkeringat, berkeringat gak? Berkeringat gak? Ya. Kalau gak berkeringat, besok ke dokter, sakit. Rasulullah berkeringat gak? Berkeringat, bedanya keringat kita bau ikan. Lawan tempe, lawan peti. Kalau keringatnya Rasulullah seperti yang dikatakan oleh ibundanya Sayyidina Anas bin Malik waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertandang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik, maka diberikan wadah kepada Rasulullah, diberikan oleh Sayyidina Anas, kata Rasulullah, ini untuk apa? Untuk keringatku ya Rasulullah. Untuk apa keringatku? Untuk kami jadi minyak wangi yang paling wangi di dunia. Sahabat mengatakan pernah dilapa oleh Rasulullah, kaya apa katanya Rasulullah? Karena ia lucu bincung nafir akor. Bagaimana katanya Rasulullah? Dingin, wangi seperti baru keluar dari tempat minyak wangi. Mahasyarullah, kalau setiap kali baca maulid di perayaan maulid kita mengantuk, tahun demi tahun kita lalui, jadi apa tadi? Bahnul, jadi jahil murakab. Kalau bahasa banyak bumbung ditampung, kalau bahasa Betawi lego. Ya, tahun demi tahun kita tak dapat kenal dengan Rasulullah sampai akhirnya. Fa'idha ja'adaruhum wa'istakhirum wa'sa'atan wa'layastakhimun. Sampai akhirnya nanti datang ajal menjemput. Apa kita yakin kita akan ditemui Rasulullah? Rasanya jauh. Nah pada saat inilah selagi di dunia, tumpuk timbul ketumpuk pencinta kepada Rasulullah. Setiap masalah bila dibawa dengan Rasulullah, masalahnya hilang itu. Dengan penyakit dibacakan sholawat, penyakitnya hilang. Kesedihan dibacakan sholawat, kesedihannya hilang. Suami dibacakan sholawat, ija hilang. Sholatullahi kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad.
Hidupkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wafatkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wafatkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma inna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamatir Allahumma bittarim mirum yadig. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din.